Guys, ini apa? What is that? Guys, masa kalian nonton tapi nggak subscribe, ya kan? Ih, parah sih kalian. Ih, ayolah guys, subscribe lah. Kalau nggak, you know lah. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya di sini Raja Gaming, dan hari ini kita akan bermain Minecraft lagi. Yes sir, yes sir. Jadi kali ini kita akan bermain Minecraft lagi. Tolong saya kejebur teman-teman. Kita akan menjelaskan tentang manfaat bermain Minecraft, cuy. We don't care. Ya jadi aku itu udah udah lama sampai aku kelas berapa ya? Kelas 2 maybe? Ya dan aku sampai sekarang aku juga main Minecraft cuy. NANI? Cukup banyak anjir, tolong banyak petinggir. Jadi kalian tuh harus tahu kalau kalian itu harus memilih game ini. Kenapa? Harus bet-bet tau anjir. Kalau gak tau mati, bertahan hidup. Ya basic banget. Jadi kalian tahu gak sih mode survival di Minecraft? Ya, ini adalah kita kita itu dilatih untuk bertahan hidup tapi dalam game gitu, anjay. Jadi kalau kalian tahu Minecraft itu realistik tapi ya gak realistik ya, jangan pikirin itu. Kalau ya kalian tahu nggak sih kalau kalian itu mungkin akan terdampar atau mungkin kalian itu bisa bertahan hidup di yang di hutan terpencil atau di mana gitu. Kalian itu ya istilahnya bertahan hidup abad abad aja, you know ya kan. Batu kita tuh harus nelang. Oh nanti itu bertahan hidup tapi itu juga sih anjir kalau pohon bisa dikejarin pakai tangan, tolong. Oke. Yang kedua cok, ini aku seneng banget sih anjir. Kenapa anjir? Ini kita itu, aku tuh dulu itu kan mainnya itu dari kelas 2 atau 3 SD ya. Aku itu mainnya main Minecraft dari 2 atau 3 SD ya. Nah aku itu masih bocah-bocah gitu anjir, tolong. Aku itu masih bocah dan aku nggak tahu apa-apa. Yeah, sure. What the? Dan ya mungkin Minecraft itu mungkin masih kelihatan ya. Waktu itu Minecraft booming sih, tapi Minecraft itu waktu itu update-nya kecil-kecil banget anjir, tolong. Nada. Dan aku itu manfaat dari Minecraft ini tuh salah satunya benda-benda di dalam bahasa Inggris coy, anjay. Jadi waktu itu aku itu dulu kan di Minecraft itu gak ada updatean, dulu itu bahasa Indonesia ya. Aku itu udah cari-cari gimana caranya ngin bahasa Indonesia tapi gak ada anjir. Ya udah aku main pakai bahasa Inggris. Nah you know kan kayak misalnya, nah ini kan waktu pranks. Aku itu berimajinasi gitu kan. Ini bentuknya kayak pagar. Namanya fence. Jadi namanya ini pagar. Nah, aku itu berimajinasi kayak gitu anjir. Sampai akhirnya aku ini tahu itu stair itu tangga. Iron bar itu jeruji besi yang atau juga sih. Tolong. Apple dasar anjir. Ya ayam, bed, apalagi elitra atau anjir apa ya, sayap kayaknya. Dan vampire, api unggun, masih banyak lagi anjir. Jadi aku itu berimajinasi gitu kan. Karena dulu itu Minecraft itu gak ada bahasa Indonesia anjir, sekarang ada. Dulu itu masih sekarang. Jadi ya gimana gitu rasanya tuh. Jadi aku itu, you know lah. Aku main Minecraft ya.
jadinya bisa anjir, bisa bahasa Inggris, tolong jangan beda-beda. Kayak bet itu apa? Ketiga coy, yang terakhir ini ya, yang ketiga itu kita bisa tahu sumber-sumber sumber daya alam ya anjir. What? Mantap banget. Jadi sumber daya alam di Minecraft itu realistik banget anjir. Kayak ya you know kan. Kayak ini nih, kayak rumput, terus apa? Pohon. Pohon itu sumber daya alam, coy. Jadi aku itu suka banget sama pelajaran IPA anjir, tolong. Aku itu suka pelajaran IPA dan karena kenapa? Karena aja lihat ini. Di bawah tanah itu ada diorite. Terus apa lagi itu? Ada koa, kalian tahu enggak sih? Kayak core, coba kita ketik. Ini banyak banget anjir. Lihat ini ada gold ore, diamond ore, lapis lazuli, aku tahu anjir, lapis lazuli, air ingot. Nah aku itu tahu tentang sumber-sumber daya alam gitu cu. Jadi aku itu dulunya suka banget pelajaran IPA anjir. Sampai-sampai ya aku pernah ranking juara apa? Enggak juara anjir. Nilai ulangan nilai tertinggi di sekolah coy, di itu apa, di IPA ya, IPA bukan pelajaran lain, aku enggak ini nih, enggak jago. Dan anjir, aku sumpah sih berterima kasih banget sama game ini anjir, dan ini aku banyak kan guru ini, aku enggak diajarin guru anjir, malah diajarin game anjir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan kalau begitu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Awas saja kalau nggak subscribe. Cewek ninja. Oke, see you next time. Bye.